Gila, ngelawan Jack nggak pakai handgun. Kita dapat. Rusak. Padahal lumayan ini buat bawa-bawa. Sekarang kita ke, oh, kita save dulu, save. Sebentar, bisa dikombin? Nggak bisa. Kita ke tempat save dulu. Ya, udah nggak ada multit, aman. Oh, saatnya kita mengambil shotgun. Kalian dengar nggak ada yang nyanyi? Ada suara nyanyian. Dada, kita save dulu, save. Man. Dear Contrney. Oke, kita sudah berhasil. Oh, ini surat dari Travis. Oke, sekarang kita kita bawa apa ini? Ini bawa ya. Kayaknya lumayan buat itu. Buat apa namanya? Buat kombin dan jadi ammo nanti. Oke lah, kita langsung ke Loh, kok ada nenek? Pertanyaannya, ini siapa loh? Kalau manusia biasa, mungkin kan nasibnya sudah kayak Ethan dan juga Mia. Tapi di sini dia kayak aman-aman aja loh. Oke, sekarang kita berarti ke ini. Oke, apa yang terjadi? Oh, kita udah di luar. Apakah kita bisa kabur dari sini? Bentar, kita cari ammo dulu. Kita cuma ada peso. Gimana ceritanya ngelawan musuh-musuh yang susah? Dapat gunpowder. Nah, di sini ada ini, apa ini? Ada sesuatu. Kita harus ngambil sih ini. Sebentar, sini karena Jack sudah nggak ada, jadi kita bebas explore ya. Kita ke main hall, belok kanan.
Eh, bukan. Kita oke, sebentar. Oke, kita lurus. Belok kanan. Kita belok kiri. Nah, ini ya, kita butuh lockpick. Tapi nggak tahu di sini nggak ada. Kita nggak tahu harus ngapain. Kemarin ngelihat shotgun itu di atas. Di ruang mana ya, lupa. Ntar kita jangan kesini. Nah ini, hampir aja. Ya Tuhan, harusnya tadi ngelawan si Jack pakai itu ya, shotgun. Itu loh shotgun. I'm tired of guessing on the chest it hit around the yard. The next time on your quest, run away. Duh, kesalahan besar melawan kayak gitu, malah nggak pakai ammo. Jadi kita sini kombin dulu. Oke. Margaret. Oke, sekarang kita kembali ke main hall ke bawah. Oh, kalau kayak gini kan enak. Kita dapat shotgun. Oh ya, ininya penuh ya. Kita ini buang dulu kali ya. Gak apa-apa kan dibuang. Oke, gak apa-apa lah. Kita ambil coba. Oh bisa. Sekarang kita taruh. Sebentar, ini handgun lagi. Shotgun yang rusak yang mana ini? Oh ini. Oke, kita taruh. Nice. Akhirnya kita punya. Tapi di sini kita harus ini ya, irit. Harus irit-irit menggunakan ammo. Sini kita hanya punya 8. Berarti sekarang kita keluar ya, keluar rumah. Kita dimana sih tadi pintunya? Ini ya. Oke, sebentar.
Oh ya, di sini Scorpion Key masih digunakan. Masih digunain nggak ya? Nah, kita ke sini kan kalau nggak salah. Eh. Waduh, sumpah. Lupa lo, keluarnya di mana? Nah, ya kita save dulu sambil naruh si ini. Mungkin ini udah nggak diperlukan lagi. Terus kita save. Alright. Sekarang kita keluar dari sini. Ke sini kan? Benar nggak? Oh, bukan, 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 bukan. Kita ke sini, ya ampun. Nah, sekarang kita saatnya explore. Kita dapat herb. Kita nggak tahu di sini bakal ngelawan musuh seperti apa lagi. Oh, ini apa ini? Apa ini? Oh. Coba kita masuk. Oh, ini juga ada tempat save. Wih, apa ini? Zoe. Ini punya Zoe. Kecil ya. Padahal saya sukanya yang besar-besar. Eh, bentar. Ini broken handgun. Buat apa broken handgun? Bentar, apakah bisa digunain? Oh, nggak bisa. Kita taruh aja kali ya. Nomor 4 kita khusus buat ini aja gimana? Oke. Kita sudah save. Itu apa itu? Itu apa itu? 35. Ada nomornya. My body feeling, where did son, mom and dad. Oh, ini catatan ini ya, mungkin si Zoe. Tuh, di sini banyak ini loh. Oh, ini. Oh, apa ini? Ada pistol. Antik koin. Kita nggak punya tape di sini. Wah, sepertinya ini
Sangat berguna ya. Apakah kita harus menggunakan anti koin? Coba. Oh, bisa. Oke lah. Kita ambil saja semua ini. Si koin-koin ini. Oh, berarti di sini koin lumayan berguna ya. Kita sisain aja yang attack sama defense. Sisanya kita ini aja coba. Kita pakai coba. Oke, 7 koin. Kita butuh 7 lagi. Apakah bisa? Oh, nggak bisa. Berarti kita hanya bisa memasukkan anti koin ya. Ternyata yang kayak gini nggak bisa. Kirain bisa. Padahal punya banyak koin. Itu kayaknya keren senjatanya. She made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Mother? Mother? Apakah keluarga Becker ini adalah stabilizer? Steroid? Oke kawan-kawan, mungkin itu saja untuk episode kali ini ya. Kita sudah bermain terlalu lama, sudah 1 jam 10 menit. Dan ya, kita berhasil keluar dari rumahnya keluarga Becker. Dan sekarang tujuan kita adalah mencari serum kalau nggak salah. Dan nanti serumnya akan dikasih ke Mia ya, karena di sini Mia sudah terjangkit semacam virus yang nanti akan dicucus ke Mia, dan mungkin Mia kembali ke normal lagi seperti manusia normal biasanya. Dan yang ketahu ini ada kurungan-kurungan, dan di sini ada steroid, ini ada stabilizer, dan di depan sini yang seperti rare, seperti rare, apa sih bahasanya, seperti weapon rare ya. Mungkin ini bukan handgun biasa. Itu ada namanya 44 mag. Mungkin ini sangat sakit ya damage-nya daripada handgun yang kita pegang ini. Tapi di sini kita butuh 7 anti koin ya. Kesalahan saya kemarin, kita sudah buang 3 ya, 3 anti koin ya. Nggak tahu ya fungsi anti koin buat apa ya, kita buang saja. Dan ya, mungkin itu saja. Terima kasih buat yang sudah menonton.
Mungkin video kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian mungkin atau 4 bagian. Dan ya, stay tune terus. Sampai jumpa di next episode. Dadah.